Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh ya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Terima kasih Anda masih bersama Lintas Banua. Memperingati sekaligus menyemarakan Hari Ibu, TP/PKK Kota Banjarmasin salurkan bantuan ke korban kebakaran di Pekapuran B Laut Banjarmasin Tengah. Memperingati Hari Ibu sekaligus Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional HKSN, Tim Penggerak PKK Kota Banjarmasin, Haja Siti Wasilah melakukan kunjungan sekaligus memberikan bantuan kepada korban kebakaran di Pekapuran B Laut Banjarmasin Tengah. Dalam kunjungannya, Wasilah menyampaikan turut berduka cita atas musibah yang terjadi. Tidak hanya itu, istri orang nomor satu di Banjarmasin tersebut juga menyampaikan harapannya, khususnya kepada ibu-ibu yang tertimpa musibah, agar tetap berlapang dada dan tetap memperhatikan kondisi kesehatan anak-anaknya. Kami menghaturkan turut berduka atas musibah yang menimpa warga kita ini, dan berpesan kepada ibu-ibu agar tetap perhatikan kesehatan anak-anak dan keluarganya dan juga kesehatan mereka pribadi, agar dalam keadaan sedang mendapat musibah ini semuanya tetap dalam keadaan yang berlapang dada, kemudian berpikir jernih agar terus bisa mengupayakan perbaikan ke depannya. Tidak hanya itu, Wasilah juga menghimbau kepada masyarakat Banjarmasin yang memiliki rejeki lebih agar turut peduli memberikan bantuan, terutama bantuan material bangunan, agar para korban bisa segera membangun kembali rumahnya. Tim Liputan Banjar TV.